Surat apa nih? Buat papi kamu ya? Ayo, mami takut papi macem-macem ya. Cie, mami cemburu. Kamu anak kecil apaan sih? Udah, ini surat apa? Itu surat edaran dari sekolah. Mami tenang aja, papi kan cinta mati sama mami. Tunggu ya, dibaca ya. Apa? SPP mulai bulan depan naik 50.000. Kenapa, Mi? Kebanyakan ya? Assalamualaikum. Tante, Sally pulang. Oh, kamu sudah pulang, sayang? Iya, Tante. Duh, syukur deh. Tante khawatir banget terjadi apa-apa sama kamu, sayang, di jalan. Aduh, Tante. Tenang aja. Sally baik-baik aja. Selamat kan sampai rumah. Nih. Sally bawain martabak kesukaan tante. Tunggu bentar ya. Nih, ya, sarung tangan buat kamu. Buat kamu naik motor. Tuh. Terus masker. Nih, supaya kamu tidak tercemar polusi udara di Jakarta. Terus pelindung dada supaya kamu nggak kena masuk angin, sayang. Aduh, tante makasih banyak ya, tante. Sayang. Tante, tante sayang ya sama Sally ya. Ya iya dong, sayang. Kamu kan amanah yang tante harus jaga. Makasih banyak ya, tante. Ya, maafin Sally kalau selama ini Sally bikin tante marah. Ya. Bawel kamu juga. Makan tante martabaknya. Yuk, kita makan yuk. Ini Sally simpen ya. Ya. Hihi. Suka enggak? Suka dong. Hah? Gimana, Pi? Masa kita demo ke sekolahnya Boni? Lagian, nanti kalau papi kesana dan ketemu gurunya Boni yang cantik itu, mami pasti jealous. Papi itu gimana sih? Mami lagi serius juga, malah bercanda. Pengeluaran kita tuh bulan depan tuh bakalan bertambah, tau nggak? Nggak apa-apa. Berarti papi harus bekerja lebih giat lagi. Papi, gimana kalau mami bantuin papi kerja? Udah papi bilang nggak usah. Mami di rumah aja ngurus Boni. Tapi beb, aku itu harus bantu keluarga. Kalau keluarga aku lagi kayak gini. Terus, baby mau kerja apa? Kerja apa ya? Aku juga masih bingung. Mami, ini nomor 8 gimana? Papi, Mami mau bantuin Boni dulu ya. Sekalian Mami juga mikir, mau kerja apa ya? Oh iya, Papi makan aja duluan. I love you, baby.
Pengeluaran makin banyak, pendapatan terbatas. Mau nggak mau, aku harus buka harta karunku ini untuk bayar keperluan lain. Tapi aku tetap harus merahasiakan ini. Jangan sampai Mami tahu. Papi! Ya, Mi, sebentar. Papi di mana sih? Ya. Enggak. Jadi kok, jadi. Ini sebentar lagi sampai. Iya, sebentar lagi. Cuma masalahnya ini lagi kena tilang. Siap, 86. Prit. Tuh, Mas. 86. 87. Oke, cek. Oke. Ke kantor ya, Mas. Tapi mampir florist dulu sebentar. Hah? Flores? Jauh banget. Saya nggak boleh sama istri saya main jauh-jauh. Kamu kenapa pucat terus gemeteran gitu? Tadi disuruh sama Om Seno ngebut-ngebutan. Apa? Wah, gimana aja? Udah hari apa ini? Masih hari yang sama kayak tadi?